Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati para ustazah wal ummahat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa membasahi lisan ini dengan memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga. Karena dengan merenungi nikmat-nikmat Allah, maka seseorang akan mudah di dalam mensyukuri nikmat. Di antara nikmat yang berharga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita semua di dalam meniti jalan ilmu. Sebuah jalan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Betapa banyaknya nikmat Allah ini apabila kita hitung, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana meningkatkan rasa syukur. Karena dengan rasa syukur itu nikmat akan bertambah. Yang mana para ustadz wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di setiap hari masih bisa merasakan nasi hangat, nikmatnya air dingin, dan nikmatnya bisa tertidur lelap di malam hari di tengah saudara kita yang sedang terbaring menahan rasa sakit sehingga makan pun tidak enak, terasa pahit, minum pun demikian. Dan di malam-malam harinya itu pun tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata. Maka nikmat sehat, nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Dan alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat ini di kesempatan pagi hari ini untuk bersama kembali melanjutkan kajian kita, ya, kajian tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah, fikih parenting, bagaimana usaha kita untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Bagaimana usaha kita untuk mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir. Ya. Karena itulah harapan kita, bagaimana anak-anak soleh itu bisa menjadi bekal yang abadi, bekal yang terus mengalir pahalanya. Dan untuk mencipta anak yang soleh, memang perhatian utamanya adalah dari sisi akidah.
Itu yang jadi tolak ukur sebagai pondasi. Karena apabila akidahnya itu sahihah, akidahnya lurus, akidahnya kuat, nah di atas pondasi akidah ini akan dibangun di atasnya ibadah, akan dibangun di atasnya akhlakul karimah. Sehingga seorang murabbi, seorang pendidik, orang tua itu harus mencurahkan perhatian besarnya dari sisi akidah, membentengi anak dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bagaimana menanamkan rukun iman. Yang ini awalnya bisa kita talqin anak-anak bagaimana menghafal rukun iman, kemudian kita tanamkan dengan sebuah nasihat dengan bahasa yang simpel yang mudah dipahami, kemudian kita masukkan sisi-sisi rukun iman. Yang pertemuan kemarin telah kita bahas menanamkan rukun iman kepada hari akhir ya. Yang intinya adalah agar anak itu rajin ya, agar anak itu semangat, motivasinya jangan dunia terus. Ya, motivasinya jangan hadiah terus. Tapi motivasi yang paling kuat ya adalah motivasi akhirat. Bagaimana kita tanamkan kepada anak kalau rajin membaca Al-Quran nanti akan dicintai Allah, kalau nanti rajin sholat akan dimasukkan ke surga ya, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Anak-anak sering kita ceritakan nak, di surga itu ada nikmat yang sangat banyak, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamer yang tidak memabukkan. Kalau di surga nak, minta apa saja dikasih sama Allah. Dan anak-anak itu, terutama anak-anak TPA, kalau diceritakan tentang apa? Tentang surga, kenikmatan surga itu, masya Allah senang banget. Dan perlu gak Ustadz, anak-anak itu juga kita jelaskan tentang macam-macam siksa neraka. Apa nanti gak takut anak-anak? Ya, tidak masalah ya, kita ceritakan ya beberapa siksa yang ada di neraka, biar anak itu tumbuh rasa takut nih, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Jadi tarhib wa tarhib ini memang penting untuk ditanamkan sejak dini. Para ustadz wal umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita ceritakan bagaimana perjalanan manusia. Perjalanan manusia di awal gerbang akhirat, ketika memasuki alam kubur, nanti bagaimana prosesnya nak, ketika diletakkan di liang lahat, kemudian ditimbun tanah, kemudian orang-orang pada pulang semua, kemudian nanti datang malaikat memberikan pertanyaan. Kita ceritakan bagaimana nikmat-nikmat kubur, siksa kubur, kemudian nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berkhitan, tidak berpakaian, tidak bersandal. Terus kita ceritakan perjalanan akhirat, yang mana kalau kita merujuk dalam kitab-kitab para ulama sudah dijelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan perjalanan akhirat yang panjang, yang urut gitu nih. Jadi nanti biar kita tahu urut. Ustaz, yang benar itu nerima buku catatan amal apa sirat dulu, menyeberangi jembatan sirat dulu. Nah nanti perlu apa? Perlu kita jelaskan secara urut ya, perjalanan apa?
perjalanan seseorang ya di alam akhirat ya secara runtut ya. Kemudian beriman kepada qada wal qadar. Kemarin sudah masuk jaring? Belum ya? Iya. Berarti di kesempatan kali ini kita akan ya, melatih anak ya, bagaimana menanamkan anak itu beriman kepada takdir ya, yaitu menanamkan dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu semua terjadi atas takdir Allah. Yang bentuknya mengajarkan rukun iman yang keenam ini harus dengan bahasa yang mudah. Karena memang takdir itu nih, takdir itu kan rahasia Allah. Yang terkadang seseorang kalau terlalu mendalam pun juga terkadang kurang baik. Dalam artian terkadang seseorang malah apa? Kalau gak belajar tentang qada wal qadar, tentang takdir, kadang seseorang memang salah. Ada kerancuan berpikir, ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang mana di sana ada firqah qadariyah dan firqah jabariyah. Memang kita dalam masalah takdir itu dilarang ya, diusahakan memang tidak terlalu mendalam, karena itu adalah urusan Allah. Namun di sisi lain kita juga dituntut belajar akidah yang benar tentang takdir ya, secukupnya ya. Sehingga di sini dalam masalah takdir itu pertengahan. Yang penting kita memahami secara umum, secara global. Ya kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, gak boleh ditanya kenapa kok Allah demikian, kenapa kok demikian. Itu adalah takdir Allah ya. Yang intinya kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan, 4 marotib ya. 4 tingkatan ya, beriman kepada takdir. Yang pertama adalah apa? Al-imanu bi anna allaha alima kulla syai'. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ini penting sekali. Kita pun juga harus senantiasa meresapinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun rinci. Dengan meyakini hal ini, apa buah positifnya? Yang mana seseorang akan mengetahui betapa luasnya ilmu Allah, betapa luasnya pengetahuan Allah, sehingga dengan ini akan tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi, bahkan apa isi dalam hati. Yang intinya adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Al-Alim, yang artinya adalah Maha mengetahui. Dan ini penting kita tanamkan kepada anak ya, sehingga anak itu kalau menyadari, meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, maka anak akan terlatih sifat muraqabahnya, terlatih sifat merasa diawasi Allah. Sehingga ketika kita mungkin belum bisa mengawasi, maka apa? Maka
anak pun akan merasa diawasi Allah. Ya kita pun demikian nih, kita pun juga berlatih bagaimana menumbuhkan rasa merasa diawasi Allah. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu, yaitu mengimani bahwasannya Allah Maha Mengetahui. Kemudian tingkatan yang kedua di dalam iman kepada takdir adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Meyakini bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu. Takdir semua makhluk itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang kita kenal apa Ustazah? Kita kenal dengan tingkatan kitabah penulisan. Segala sesuatu itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Karena apa Ustazah? Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu apa? Ada yang tahu? Tentunya tahu semua nih. Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu apa atau siapa? Apakah malaikat Jibril? Atau malaikat yang memikul arsy-Nya Allah? Apa ini Ustazah wal Ummahat? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, oh, itu yang Ustazah pegang itu apa itu? Iya, pena benar. Awalu ma khalaqahu Allahu al-qalam. Ya. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian apa? Pena bertanya, kemudian Allah berfirman, "Uktub." Tulislah. Wahai pena, tulislah. Pena pun bertanya, apa yang saya tulis wahai Rabbku? Maka Allah pun memerintahkan untuk menulis seluruh takdir. Ya. Seluruh takdir dari awal sampai akhir. Kemudian pena pun mencatat, menulis seluruh takdir dari awal sampai akhir. Makanya seluruh makhluk itu telah ditulis, dicatat takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya kita bayangkan ya, Masya Allah, takdir kita seluruh makhluk itu telah ditulis 50 ribu tahun. Khamsina alfasanah. Qabla ayyahu qasamawati wal ardh. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, inilah tingkatan Al-Kitabah di Lauhul Mahfuz sana. Dan ini kata para ulama, takdir yang gak bisa dirubah itu ada di sini, di Lauhul Mahfuz ini gak bisa diowah-owahi, sudah paten gitu ya, gak bisa diubah-ubah. Ya. Sehingga ada sebuah hadis kan yang mengatakan la yaruddul qadara ila du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya ketika merubah takdir dengan doa itu bukan takdir di mana? Bukan takdir di Lauhul Mahfuz, tapi apa? Takdir yang ada di catatan malaikat. Karena apa?
kitabah itu kan di lafzul mahfud. Ada takdir itu kan ada sifatnya apa? Takdir azali. Takdir itu nge, ada yang sifatnya itu azali. Azali itu ya pertama di lafzul mahfud. Terus ada takdir umri. Umri ini pun apa? Kalau takdir azal itu kan ketika di lauhul mahfud. Yang kedua takdir umri. Takdir umri itu adalah pencatat takdir ketika apa? Ketika janin berada di rahim berumur berapa? 4 bulan. Itu namanya takdir umri. Ada juga takdir sanawi. Takdir sanawi itu sifatnya tahunan. Sifatnya apa? Tahunan. Yang ini adalah ditetapkan ketika malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ditentukan ya takdir seluruh makhluk 1 tahun yang akan datang. Dan ada juga takdir yang sifatnya apa? Takdir yaumi. Sifatnya apa? Harian. Jadi ada tadi ada berapa? 4 tingkatan ya. Kalau ini dari segi apa? Ditinjau dari segi apa? Waktunya. Yang tadi yang pertama ada takdir azali, yaitu ketika di lauhul mahfud. Terus takdir umri ketika manusia berada janin berada di rahim. Terus takdir sifatnya apa? Tahunan. Dan juga apa? Harian. Itu kalau ditinjau dari segi waktunya. Dan yang sedang kita bahas ini adalah apa? Tingkatan takdir. Tingkatan takdir yang pertama adalah apa? Jadi mengimani Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, al-ilmu. Ya ini ternyata pena. Menunjukkan ya, pena itu sangat bermanfaat. Dalam surat Al-Alaq saja kan Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana bil qalam. Nah, mengajari manusia dengan qalam, pena. Nama surat aja kan ngenten surat namanya surat al-qalam. Nih, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, sehingga kita harus meyakini tingkatan kitabah ini. Bahwasannya yang kedua ini adalah apa? Allah telah menulis takdir segala sesuatu di lauhul mahfud. Termasuk nih, kita harus yakin bahwasannya rezeki yang ada, rezeki yang akan kita dapatkan di dunia ini, semuanya telah diatur oleh Allah. Demikian pula jodoh, umur, ajal, bahkan tempat kembali seseorang, apakah ke surga atau ke neraka, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Setiap dari kalian melainkan telah ditulis tempat tinggalnya kelak, apakah di neraka atau di surga, sudah ditentukan oleh Allah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?"
Ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita bergantung saja dengan takdir tersebut, wong sudah ditentukan? Berarti kita enggak usah beramal saja Rasulullah, wong sudah ditentukan. Apa jawab beliau? I'malu, tetaplah beramal. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Coba kita renungi ini, sabda Nabi ini. Tetap beramallah karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Orang yang Allah takdirkan masuk surga, maka Allah akan mudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Sebaliknya, sebaliknya apa? Orang yang Allah takdirkan apa? Menjadi penduduk neraka, maka apa? Orang tersebut akan mudah berbuat amal yang akan bisa menjerumuskan ke neraka. Maka dari sini seharusnya ketika kita dengar hadis ini tambah semangat, tambah sangat beramal. Yang kita berharap dengan semangat beramal soleh ini adalah sebuah tanda Allah apa akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Justru apa? Tambah semangat beramal. Ini tingkatan yang kedua, martabat yang kedua. Yang ketiga, tadi kan al-ilmu, al-kitabah. Sekarang yang ketiga adalah al-masyi'ah. Apa artinya al-masyi'ah? Artinya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah terjadi atas kehendak Allah, terjadi atas kekuasaan Allah. Ma syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Apa faedahnya ustazah wal umahat? Apa faedahnya tingkatan yang ketiga ini dengan meyakini segala sesuatu itu ada terjadi atas kehendak Allah? Dengan memahami hal ini, kita akan lebih bersikap ridho, akan lebih ridho di dalam menerima segala keputusan Allah. Maka nih, jika anak sakit, terutama apa? Sakit yang baru saja menyebar, sakit apa? Sakit campak. Nih para ustazah wal umahat, ada yang putranya sakit? Ada nih? Ya, yang apa namanya, yang menyebar dengan cepat. Maka apa? Maka di sini nih, ya sudah, qadarullah. Itu takdir Allah. Di samping di situ kita juga apa? Juga menempuh sebab yang belum terkena, ya menempuh sebab agar tidak terkena. Ya, menempuh sebab dari ya baik dari segi vitamin atau gizi atau menjaga ya prokesnya, protokol kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak sakit atau diuji dengan musibah, kehilangan sesuatu, maka apa? Maka orang yang beriman apa? Berusaha tunjukkanlah sikap tenang. Ini termasuk kita nih para ustadz wal umahat, ketika anak sakit memang yang panik itu serumah itu ya. Sisi rumah ikut nawa, ikut panik. Ayo cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Di sisi lain ya kita khawatir ya, khawatir
nanti tambah parah atau mungkin ya khawatir karena kondisinya dan demikian. Dan di sini dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan ilmu ya, terutama ketika banyak apa namanya sakit campak atau cacar itu, berarti kita harus sering searching atau tanya ke dokter bagaimana mengatasinya. Yang di situ kita bagaimana bisa bersikap dengan bijak. Kapan anak itu harus segera dibawa ke rumah sakit dan kapan anak itu cukup dirawat di rumah. Maka di sini apa dibutuhkan? Ya sebuah kebijaksanaan. Ya terkadang kalau terlalu khawatir juga sebenarnya masih bisa diatasi di rumah, masih bisa dirawat, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain ada yang kasusnya apa? Seharusnya segera dibawa ke rumah sakit, kok masih di rumah, kan gitu nih. Nah, maka apa? Dilihat sesuai dengan kondisinya, agar apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Intinya apa, Ustazah wal Ummahat? Kalau kita meyakini hal ini yang ketiga ini, bahwasannya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, maka apa? Maka insya Allah kita akan lebih tenang di dalam menghadapi suatu kenyataan yang tidak kita kehendaki, yang mungkin tidak kita sukai, dengan mengatakan, nah ini semua itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah, keputusan Allah. Yang mana nah Allah ingin menguji kita karena Allah sayang kepada kita. Yang di situ apa? Dengan makanya beriman kepada takdir ini akan benar-benar meringankan, meringankan cobaan musibah yang dihadapi oleh seseorang. Beda orang yang tidak beriman kepada takdir itu ketika diuji dengan musibah terasa sangat-sangat berat. Karena apa? Karena ada unsur apa? Ya karena enggak beriman kepada takdir, ada unsur enggak ridho ya, sehingga apa? Malah menjadikan ya kehidupannya semakin susah. Maka penting sekali meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini tingkatan yang keempat itu adalah tingkatan al-khalqu. Tingkatan al-khalqu dengan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini ya, jadi segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lepas dari ciptaan Allah. Meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga apa? Di antara faedahnya adalah ya semua itu Allah yang menciptakan. Maka hal ini faedahnya adalah bisa mengikis berbagai penyakit sosial yang menimpa masyarakat. Ya. Bisa meminimalisir penyakit kedengkian yang ada di antara kaum mukminin, yang mana seorang hamba tidak boleh iri, tidak boleh dengki atas karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ini berat sekali, menata hati agar enggak dengki, agar tidak iri hati, itu sangat berat. Yang ini dibutuhkan kebeningan hati, dibutuhkan kebersihan hati, dibutuhkan rasa sayang yang sangat tinggi kepada saudaranya.
Ya. Jadi apa? Tidak boleh iri dan dengki atas karunia Allah kepada orang lain. Sebab apa? Allah lah yang memberikan nikmat tersebut. Allah yang menakdirkan. Jadi kalau orang itu iri, dengki, maka secara tidak langsung dia itu protes kepada Allah. Jadi kalau orang iri hati itu secara tidak langsung dia itu protes kepada Allah dan tidak mau menerima takdir Allah. Protes, ya Allah kok si A dikasih itu, kok dikasih nikmat itu, ya Allah kok enggak saya saja, malah protes ya. Jadi kalau enggak suka orang itu dapat, melihat saudara dapat nikmat, itu secara tidak langsung apa? Protes kepada Allah. Ya Allah, si A kok dikasih nikmat ini sih, si B juga dikasih nikmat ini. Sehingga apa? Sehingga beriman kepada takdir itu apa? Bisa menyelamatkan seseorang, membantu seseorang di dalam apa? Di dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati, terutama hasad, dengki dan iri hati. Sehingga di sini ada 4 martabah, 4 tingkatan ya di dalam apa? Menanamkan iman kepada takdir. Yaitu yang pertama apa? Al-ilmu. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-kitabah. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditulis di lauhul mahfud. Dari takdir seluruh makhluk telah Allah tulis di lauhul mahfud. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan Allah, masyiah. Masyiah, dengan meyakini segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Dan tingkatan yang keempat, yang terakhir adalah tingkatan al-khalqu. Itu apa? Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Nah, ini apa? Pentingnya dalam apa? Mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para ustaz wal umahat, selesai pembahasan tentang mengajarkan rukun iman terhadap anak. Tinggal kita nanti bagaimana mengembangkannya, menanamkan pada diri anak. Bisa kita kembangkan sesuai dengan rukun iman yang keberapa yang ingin kita tanamkan kepada anak. Nanti bisa diperkaya sendiri maklumatnya, wawasannya, dan bisa dilatih. Ya, karena ini butuh latihan. Karena kan iman itu kan ya perkara yang gaib, ya perkara hati. Sehingga butuh latihan, butuh apa? Mengembangkan ya maklumat dan wawasannya sehingga kita bisa berhasil bagus ya di dalam menanamkan rukun iman kepada anak-anak kita. Nah, setelah rukun iman itu kita tanamkan pada anak-anak kita, maka apa? Maka kita bisa apa? Ya, maka kita bisa masuk ke yang berikutnya. Berarti setelah mengajarkan rukun iman, kemudian mengajarkan apa? Rukun Islam. Nih, mengajarkan rukun Islam. Ya, itu kan seperti hadis Jibril, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jibril ketika mengajarkan kepada para sahabat itu kan apa? Rukun iman
ya. Atau yang pertama rukun, rukun iman, ada rukun Islam. Ya, yang di situ apa? Antara iman dan Islam itu ya sebenarnya apa? Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka ya iman ya Islam, Islam ya Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka apa? Maka rukun iman itu yang lebih dominan adalah keyakinan yang bertempat di dalam hati. Jadi rukun iman itu berkaitan dengan keyakinan yang bertempat di dalam hati. Berbeda dengan apa? Dengan rukun Islam yang intinya lebih dominannya adalah amalan lahir, amalan anggota, anggota badan. Jadi amalan lahiriah yang terlihat. Nah, para ustadzah wal umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rukun Islam maka tentunya yang pertama dimulai dengan rukun Islam yang pertama. Itu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Bagaimana mengajarkan kepada anak kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka gini, para ustaz wal umahat, mengajarkan dua kalimat yang mulia ini hendaklah dijadikan sebagai aktivitas pengajaran atau pengenalan pertama kepada anak-anak kita ketika apa? Ketika mereka mulai mampu mengucapkan kalimat-kalimat pendek. Jadi ketika anak-anak kita mulai berbicara, maka apa? Kita kenalkan kalimat syahadat. Sekalipun anak-anak itu apa? Belum mengerti maknanya. Yang penting mereka menirukan kalimat tersebut meskipun belum tahu maksudnya. Dengan membiasakan anak-anak mengucapkannya, maka anak-anak akan memiliki sifat refleks dalam mengucapkan kalimat ini. Yang ternyata kelak akan mempengaruhi pembentukan pemikiran dan jiwanya. Ini penting sekali nih. Pengajaran kalimat syahadat kepada anak ketika anak itu mulai belajar berbicara. Dan ini kesempatan kita. Untuk apa? Untuk kita kenalkan kalimat syahadat ini. Yang biasanya kan anak itu kan ada kata-kata tertentu ya yang bisa ya ucapkan dengan mudah pertama kali. Biasanya apa? Ya orang tuanya kan. Kalau yang manggil ayah ya, ayah. Atau ibu, abi, umi. Ini kalau para ustadzah wal umahat, rata-rata ini anaknya ketika belajar berbicara, apa kata yang pertama kali diucapkan? Nama? Umi, ibu, apa mam, apa nenen? Kan di sini gitu ya. Ya tergantung apa? Itu sebenarnya yang pertama kali diucapkan anak itu yang tergantung apa? Apa yang sering didengar oleh anak.
Hey mam, ayo mam nak. Itu yang pertama kali apa? Biasanya diucapkan oleh anak. Dan ternyata ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Kelak akan mempengaruhi pembentukan pemikiran dan jiwanya. Jadi kalimat-kalimat yang secara refleks, kalimat-kalimat yang secara refleks diucapkan oleh anak-anak sejak kecil akan berpengaruh terhadap perkembangan pikiran dan jiwanya setelah anak dewasa kelak. Jika anak-anak telah akrab dengan kalimat syahadat, jika anak-anak telah akrab dengan kalimat syahadat, maka kelak mereka akan mudah menghayati maksud dan makna dari kalimat tersebut. Yang mana penghayatan akan tumbuh di kemudian hari akan sangat membantu pola pikir dan perkembangan mental anak dalam menghayati Islam. Sehingga para sanah wal umahat, pengajaran kalimat syahadat ini sebenarnya bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan cara yang mudah dilakukan. Dengan apa? Dengan kesenangan mereka mengucapkan kalimat ini berulang-ulang. Kalau anak dilatih senang mengucapkan kalimat ini berulang-ulang, insya Allah mereka akan semakin akrab dengan kalimat syahadat. Nah, saat anak mulai apa? Mulai bisa menalar, maka apa? Secara bertahap mengajarkan kepadanya kandungan dari dua kalimat yang mulia tersebut, tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna. Meskipun sejak kecil gak apa-apa nih, kita ajarkan dua kalimat syahadat sekaligus kita talqin apa? Kita talqin terjemahnya betul apa-apa. Nah, nanti ketika sudah bisa nalar, anak-anak sudah bisa menalar, maka nanti kita jelaskan yang mudah dicerna oleh mereka. Maka apa? Dimulai dengan syahadat yang pertama. Kita ajarkan, kita sampaikan pada anak bahwa intinya, nah, inti kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nah, intinya apa? Bahwasannya satu-satunya yang berhak disembah dan diibadai hanyalah Allah. Itu intinya. Jika anak ingin bertanya, kenapa Umi kok hanya Allah saja? Karena Allah apa? Karena Allah mencipta kita. Karena Allah lah yang telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita semua. Karena Allah kan yang ngasih makanan, minuman, pakaian, kesehatan, tempat tinggal. Seluruh kenikmatan yang kita rasakan tanpa terkecuali adalah dari Allah. Dan jika perlu, bisa kita jelaskan pula pada anak, jika perlu ya, beberapa kekeliruan yang ada di sekitarnya. Praktek-praktek peribadahan kepada selain Allah. Entah mungkin ada masyarakat yang menyembah pohon, batu, jin, kuburan, dan yang semisalnya. Intinya apa? Meyakini bahwa Allah ya adalah satu-satunya yang berhak diibadahi atau disembah. Dan yang kedua, inti dari kalimat syahadat yang kedua adalah meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, manusia yang paling sempurna.
ya nanti bisa apa, bisa kita jelaskan panjang lebar. Kalau beliaulah yang kita jadikan suri teladan, panutan, idola dalam keseharian kita. Jadi intinya di dalam mengajarkan kalimat syahadat ini, inilah yang menjadi perhatian kita ketika anak itu mulai belajar berbicara, maka apa? Kita latih untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ketika anak minta permen atau minta ciki, minta makanan, ayo nak syahadat dulu, nanti apa? Dikasih. Jadi masya Allah, ya, kita tanamkan kecintaan pada anak itu apa? Kecintaan sejak dini dengan kalimat syahadat. Nah ini bisa kita praktekkan nih, bisa kita latih nih pada anak-anak kita. Sebagaimana kan, bagaimana kemarin kita bahas tentang mengenalkan anak, mengenalkan apa? Anak tentang iman kepada Allah. Ya, mengenalkan siapa itu Allah kepada anak kita. Ya, demikian para saudara wal umahat yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengajarkan iman kepada takdir dan juga mengajarkan kalimat syahadat kepada anak. Mungkin ini barangkali sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo kita persilakan. Konten atau mungkin sudah jelas nih? Nih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih. Untuk menanamkan kecintaan tadi, bagaimana tipsnya nih? Kadang kita kayak mengucap, kayak menghafal itu kan kadang penuh paksaan, jadi anak terus agak males gitu loh. Jadi kayak yang tadi bisa mau makanan atau mau mainan, yeah, disuruh mengucap saja dulu gitu. Gimana caranya? Kadang kita itu membujuknya itu susah, kadang anak itu udah gak sabar gitu loh. Terus nanti kalau dipaksa akhirnya marah-marah seperti itu. Bagaimana apa tipsnya biar anak itu tumbuh kecintaannya gitu, mungkin dari pengasuh, dari ibunya nih, ibunya bagaimana menyikapi misal anak ya intinya gitu kan, menumbuhkannya supaya ada kecintaannya gitu ditumbuhkan itu, bagaimana tipsnya. Terus yang kedua, misal kalau kayak yang tadi rukun iman, rukun Islam, memperkenalkan tauhid dari awal itu misal dibuat syair, kayak didengarkan kayak gitu, apakah boleh kayak gitu? Misal misal sebelum masuk kelas di Allah Maha Melihat, atau mungkin kita kan belum pernah bikin seperti itu gitu ya. Belum pernah bikin yang syair-syair yang gitu. Biasanya syairnya ya umum, tangan kanan ke depan, kayak gitu, syair-syair yang biasa. Misal nanti kita bikin syair yang kayak tadi didendangkan itu, apakah boleh seperti itu gitu. Ya, kebanyakan kan kalau di sekolah kalau untuk pembelajaran kayak gitu, untuk pembelajaran itu apakah boleh seperti itu, ya dipinjamkan atau sedikit kayak dinyanyikan gitu. Iya, masya Allah, pertanyaan yang
sangat penting sekali ini, barakallahu fiik, berkaitan dengan bagaimana menanamkan kecintaan kepada anak ya, terhadap kalimat-kalimat yang ingin kita ajarkan. Iya. Dalam masalah ini kita pun semua ya, belajar. Dalam artian di dalam menanamkan kalimat-kalimat ini agar menumbuhkan kecintaan anak pada kalimat tersebut, maka tips yang pertama adalah kita ketika menanamkannya pun harus dengan penuh kasih sayang, harus dengan penuh kelemah lembutan, dan juga apa bisa kita tempuh tips seperti apa, kita berikan apresiasi ketika anak bisa apa, bisa mengucapkan kalimat tersebut. Nih, sehingga di sini maka yang pertama ketika kita ingin mengajarkan suatu kalimat atau surat pendek ataupun doa, maka di sini apa, kita pertama ketika mengajarkannya juga harus penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Terus yang kedua ya, di dalam mengajarkan kalimat yang ingin kita ajarkan itu adalah dengan apa? Dengan memberikan apresiasi. Ya, dengan memberikan apresiasi, masya Allah pinter, bagus. Dan apresiasi itu tidak mesti harus dengan hadiah. Dan ketika kita apa? Ketika kita mengajarkan suatu surat atau mengajarkan suatu doa dan kita berikan iming-iming hadiah, maka apa? Ya kita di situ perlu ketegasan kalau memang kita tentukan belum mau mengucapkan, belum menghafal satu kalimat, ya belum dikasih hadiah. Nah, di situ apa? Di situ kita butuh ketegasan. Jadi memang kalau belum mau ya enggak, belum boleh hadiahnya. Jadi dalam mendidik itu memang butuh ketegasan. Ketegasan itu bukan berarti keras, bukan berarti kasar. Tegas itu apa? Lemah lembut tapi bisa tegas. Ya. Jadi mengucapkannya pelan, lemah lembut tapi ada ketegasannya di situ. Terus dalam sisi yang lain adalah apa? Kita harus mengetahui kondisi anak. Ketika kondisi anak baru ngantuk, tidak perlu kita paksakan untuk apa? Untuk mengajari kalimat tersebut. Ketika kondisi anak baru capek atau mungkin ngantuk atau mungkin yang lainnya nggak mendukunglah psikologisnya, kita tunda dulu. Jadi kita ajarkan kalimat-kalimat tersebut ya ketika kondisi anak itu baru mendukung gitu. Dalam kondisi anak apa? Kondisi anak baru apa? Baru senang-senangnya, gembira. Nanti itu kita masukkan. Kita pun kan dalam berikan masukan ke orang tua pun juga lihat-lihat kondisi orang tua. Apakah orang tua baru banyak pikiran, banyak masalah? Jangan dikasih apa? Apa namanya? Masukan dulu. Kita saja nih dalam mentalkin orang yang sedang sekarat. Para ulama menjelaskan adab dalam mentalkin orang yang sedang sekarat. Mentalkin itu apa? Menuntun orang yang sedang sekarat untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu saja. Dalam mentalkin orang yang sedang sakaratul maut ditalkin dengan La ilaha illallah, itu tidak boleh dengan keras, tidak boleh dengan apa, kalau bahasa Jawanya dijejeli terus, tidak boleh apa, diucapkan terus menerus. Sehingga adabnya ketika mentalkin apa, pelan-pelan La ilaha illallah,
Terus berhenti dulu. Kita lihat keadaan yang sedang sakatul maut. Kita lihat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ada jedanya. Bukan kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, bah la ilaha illallah, bah la ilaha illallah terus gitu. Nanti kalau kita terus kita paksa terus seperti itu, nanti apa? Yang sedang sakaratul maut itu malah membenci apa? Malah jadi enggak suka dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita lihat itu nih, adab dalam mentalkin orang yang sakaratul maut itu enggak boleh apa? Terus dijejeli terus enggak boleh. Tapi harus apa? Ada jedanya, pelan-pelan ada jedanya. Itu nih, jadi apa? Melihat kondisi anak ketika mengajar kalimat tersebut. Biar apa? Biar anak itu memang ya ketika senang, biar nantinya benar-benar cinta, suka dengan kalimat tersebut. Ya ketika anak sedang senang, jalan-jalan, lihat pemandangan, dan sambil apa? Kita ajak untuk mengucapkan kalimat yang ingin kita ajar tersebut. Insya Allah ketika dalam kondisi senang, maka anak-anak akan senang dengan kalimat tersebut. Beda kalau dalam keadaan suntuk, ya, nangis atau baru enggak, kondisinya enggak mendukung, ya, kita tunda dulu. Terus pertanyaan yang kedua berkaitan dengan syair. Nih, syair secara asal hukumnya boleh. Ya, syair secara asal hukumnya boleh. Yang penting apa? Yang penting tidak menjurus kepada nyanyian-nyanyian yang di situ apa? Yang di situ ada unsur, tentunya tidak ada unsur apa ketidakpantasan di situ. Dalam artian nih, syair yang sewajarnya, nih syair yang sewajarnya, yang di situ membantu kita di dalam apa namanya mentalkin atau membantu anak di dalam menghafal sesuatu yang ingin apa? Ingin kita ajarkan. Hanya kan rukun Islam ada 5. 1, nah itu datar nih. Ya mungkin yang lain enggak apa-apa, yang penting ya nadanya jangan apa, nada nyanyian yang apa? Yang di luar itu, yang anak-anak kadang malah apa? Nyantol nih. Kamu dapatnya dari mana, Nak? Oh, ternyata tetangga hajatan kemarin. Terkadang tetangga hajatan tapi anak itu nyantol gitu nih. Bisa apa sampai nyantol di situ. Makanya ini situ apa namanya dalam bahasa musik apa namanya itu nih, maka di situ kan ya benar-benar kita apa, kita lihat nih ketika ya masalahnya gini ustazah nih, kadang kan di kartun-kartun tuh ada musik-musiknya nih, nah di situ juga kita minimalisir. Ya, ketika ada musik-musiknya kita jelaskan itu enggak baik dilewati. Ya. Ya di situ kita bisa bijak dalam artian nih sesuai dengan porsinya dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Mungkin itu wallahu taala alam bishawab. Wonten malih atau cukup? Cukup nih? Apa? Cukup. Oke, alhamdulillah. Ya, demikian para ustazah wal umahat yang kita kasih kesempatan pagi hari ini, nih mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa nas'alullaha ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal hina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.